Di alun-alun kota Cilegon baru saja selesai dilaksanakan ibadah salat Idul Fitri. Suasananya tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan 2 tahun terakhir di mana pandemi masih melanda dan seiring dengan semakin terkendalinya situasi tentu cukup ramai masyarakat yang pada pagi hari ini melakukan salat Idul Fitri berjamaah tidak hanya di alun-alun kota Cilegon tetapi juga seperti di Masjid Agung Cilegon dan juga di beberapa tempat ibadah lainnya yang sudah disiapkan. Selengkapnya terkait dengan bagaimana perayaan Idul Fitri di kota Cilegon ini merupakan salah satu kota yang juga selalu ramai setiap kali menjelang Hari Raya Idul Fitri mengingat ada salah satu titik keberangkatan utama menuju ke Pulau Sumatera yakni di Pelabuhan Merak. Saya akan berbincang selengkapnya bersama dengan Wali Kota Cilegon. Di sini sudah ada Bapak Heldi Agustian bersama dengan keluarga ya Pak ya. Selamat Idul Fitri Bapak, mohon maaf lahir batin. Nah kalau kita melihat tadi situasi di salat Idul Fitri bagaimana apa saja sebetulnya sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Cilegon untuk perayaan Idul Fitri tahun ini, apa yang berbeda Pak dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih tentunya karena di tahun ini lebih banyak sebetulnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena kami baru menjabat ini kan baru 1 tahun 2 bulan ini dibandingin tahun kemarin kami lebih banyak tadi kurang lebih ada ratusan ya 400-an ya dan memang ada beberapa titik yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Cilegon. Salah satunya adalah ya, kalau di lapangan alun-alun ini memang khusus internal. Sebagian besar adalah dari para Forkopimda, para pejabat, eselon 2, eselon 3, eselon 4 di pemerintah Kota Cilegon dan masyarakat sekitar sini. Nah, kemudian kita ada di Masjid Agung juga yang memang itu sebagian besar adalah masyarakat sekitar ya. Berikut dengan ada beberapa masjid juga secara total ada 300 masjid di Kota Cilegon ini ya. Jadi semua pastinya merayakan karena memang sebagian besar orang Cilegon adalah muslim ya. Seperti itu. Medcom.id, a part of Media Group Network.